Begini suasana soft launching JPNN Musik dan SCA Musik atau Kabul KCT JPNN Musik 2021. Acara ini digelar di kediaman musikus legendaris Cak Sodik di Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu 3 April 2021. Acara tumpengan Kabul KCT JPNN Musik 2021 ini diadakan dalam rangka syukuran lahirnya JPNN Musik yang telah aktif dan diterima masyarakat luas. Terkait hal ini, penyanyi dangdut Uci Sucita yang juga merupakan direktur utama SCA Musik mengaku lega dan terus mengucap syukur atas adanya kerjasama ini. Menurutnya, kehadiran JPNN Musik di tengah pandemi seperti saat ini bisa membangkitkan semangat para penyanyi daerah yang banyak kehilangan pekerjaan akibat sepinya kegiatan manggung. JPNN Musik bekerja sama dengan Cak Sodik dan sejumlah artis di wilayah Jawa Timur. Pastinya aku berucap syukur tiada henti karena di masa pandemi ini ternyata salah satu impian aku ini bisa terwujud. Jadi aku tuh punya bisnis selain di kosmetik, aku punya bisnis di entertain juga gitu ya, di musik lah. Karena di masa pandemi ini kan aku juga sebagai penyanyi itu merasakan nggak ada kerjaan gitu kan, karena aku mikirin, musisi-musisi yang lain gimana ya gitu, sempat berpikir seperti itu. Jadi kayak langsung nyambung ke mimpi aku pernah punya mimpi suatu saat aku punya banyak artis, aku punya lagu sendiri, aku publish sendiri gitu kan. Dan hari ini tuh bisa terwujud kan, launchingnya itu kayak berasa alhamdulillah banget, karena selain kita dari perusahaan bisa terwujud, juga bisa membantu ke teman-teman artis yang lain. Karena memang di masa pandemi ini kan bukan hanya aku aja atau kita semua musisi, perusahaan semua juga, semuanya lagi gimana caranya berjuang untuk bisa bertahan. Pemotongan tumpeng dilakukan langsung oleh Direktur Utama JPNN.com Aury Jaya, Direktur Utama SCI Musik Uci Sucita, dan Direktur Utama Genpi.co Don Cardono, serta musikus legendaris Cak Sodik. Yang seru, acara dimeriahkan oleh berbagai artis lokal Jawa Timur di bawah naungan JPNN Musik seperti Sodik New Monata, Lia Amelia, Liz Damayanti, dan berbagai artis lainnya.